Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mami kami. Ya, ini mami saya ini. Hai. Kita sama sama tua tua. Ya. Ya kan. Sini adik. Ini lebet mau dijinakin seperti seperti nuri yang merah itu. Ya, bos. Oke. Cara menjinaknya gini, bos. Cara menjinak paruh bengkok ya. Oke. Nah, ini, bos. Ini bos. Oke. Cara yang pertama, bos. Gimana bos, Baktiar? Ini ya? Oh. Ini upah juga. Ini kena kujina ya. Kujina aja itu merah juga. Jadi gini bos, ini kita harus pertama-tama kita yang pertama kita harus memotong sayapnya ini dulu. Ini nggak apa-apa bos, kalau kita ini gunting ini nggak apa-apa seperti kita potong kuku ya bos. Ini nggak apa-apa ya bos. Yang pertama kita harus jangan gigit loh, yuk. Oke. Ini kita harus memotong ini dulu seperti ini bos. Nah, potong ini nggak apa-apa ya, nanti dia nggak bisa terbang. Ini udah kita gunting bos, jadi dia nggak bisa terbang lagi. Kita harus tahan gigit
mengendalikannya biar dia nggak takut lagi sama tangan kita, bos. Ini nggak apa-apa lagi, bos. Ya harus berdarah dia. Ya enggak apa-apa di. Ya ini enggak apa-apa lagi, enggak bisa terbang. Ini. Dia enggak bisa terbang lagi, bos. Kita harus tahan gigitannya biar dia gak takut sama tangan kita lagi, bos. Ini tahan gigitannya, bos, biar dia nggak takut sama tangan kita lagi. Ya kalau gigit berdarah, bos. Ya. Kalau enggak berdarah harus tahan gigitannya, baru dia enggak ada takut lagi sama dengan kita. Dan harus dimandiin dulu biar nanti bisa dimakan di tangan kita, bos. Jadi gini caranya, bos, biar ini tahap pertama, ya, bos. Ini tahap pertama cara menjinakkan lobot atau ini gigitannya, bos. Gigitannya parah kali ini. Jadi video kali ini cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.